Kandang menyandang status single mengundang perhatian dari banyak orang, baik perhatian yang bersifat positif maupun perhatian yang bersifat negatif. Selalu ada alasan yang kadang tak dimengerti oleh semua orang saat Anda menyandang status single. Entah karena memang belum menemukan yang cocok, masih ingin sendiri dan mengejar karir, atau masih menunggu laki-laki atau idaman yang masih memiliki pacar dan belum putus. Apapun alasannya, tentu Anda telah memikirkan masak-masak. Nah, sayangnya orang lain tak benar-benar mengerti mengapa Anda memilih untuk single. Dalam benak mereka, single adalah sosok yang perlu dikasihani. Padahal, Anda juga tak mau dikasihani karena masih sendiri. Untuk itu, mari pecahkan mitos status single karena single juga berarti Anda bahagia. Mitos pertama, single berarti kesepian. Yakinkah bila single berarti Anda akan selalu kesepian? Tentu saja tidak, karena saat single pun kita masih punya banyak teman untuk berbagi cerita dan bersenang-senang. Tak memiliki pasangan atau bukan berarti kita akan kesepian. Inilah yang dipersepsikan salah oleh orang lain bahwa mereka yang single itu selalu kesepian. Tak heran bila Anda selalu ditanya kapan menikah setiap ada pertemuan keluarga. Mitos 2, single berarti desperate. Siapa bilang saat single Anda desperate? Matahari masih bersinar, langit juga masih biru, pepohonan masih tumbuh dan burung juga masih bernyanyi. Apanya yang membuat desperate? Single bukan berarti tidak laku, hanya memang belum menemukan sosok yang klik saja atau masih menunggu si dia. Jadi, tak perlu mengasihani dan minta dikasihani akan status single Anda. Mitos 3, single berarti membosankan. Tentu saja membosankan apabila Anda hanya mengurung diri di kamar dan tidak bersosialisasi dengan orang di sekitar Anda. Oleh karena itu, jangan biarkan diri Anda terpuruk terlalu lama setelah putus cinta. Bergabung kembali bersama teman-teman Anda dan cari kegiatan yang dapat membuat Anda tetap mengenal dunia luar. Bukan berarti dunia Anda hancur. Toh sebelum mengenal si mantan, Anda juga hidup berbahagia. Jadi, sekalipun dia tak lagi bersama Anda, Anda masih bisa melanjutkan hidup kembali. Mitos 4, single berarti takut komitmen. Sebagian sepertinya bisa dimiripkan dengan alasan takut komitmen. Padahal sebenarnya mereka yang memilih single karena masih belum move on atau memang sudah memiliki komitmen yang kuat, namun masih menunggu waktu yang tepat. Dan sama sekali bukan karena takut komitmen. Mereka hanya ingin menata diri dan menunggu klik dengan seseorang sebelum mempercayakan hatinya kembali kepada orang lain. Bahwa single itu happy? Ya, itu pasti. Tak berbeda dengan mereka yang memiliki pasangan. Bedanya hanya kebahagiaan itu bisa dibagi dengan pasangan dan perhatian yang diperoleh itu juga lebih banyak saat Anda berpasangan. Hapus semua kesedihan Anda dan mellow yellow yang berhubungan dengan status single.
Single berarti belum, bukan tidak akan. Dan untuk sobat male female, berikut zodiak mingguan Anda. Female hari ini mengenai status single. Jangan lupa saksikan program Male Female minggu depan tentunya dengan informasi yang lebih menarik dan unik. Semoga beberapa informasi seputar single memberi manfaat dan inspirasi bagi Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.